Assalamualaikum, hai hai, ketemu lagi di channel aku, Kim R. Kali ini ada inspirasi OOTD celana culot. Jika kamu masih kurang pede dengan penampilan culot, mungkin kamu bisa coba referensi dari aku ini ya. Setelan culot ini cocok banget dipadukan dengan atasan yang simple, karena cutting culot ini lebar tidak press body. Langsung aja, style pertama. Ini ada inspirasi culot plus kemeja stripe dengan bahan katun. Dengan style yang dimasukkan sebelah bagian depan, style ini cocok banget untuk ngantor maupun acara semi formal. Kamu bisa matchingkan warna culot dan hijab agar terlihat manis dan juga bisa memakai tas mini dan jam tangan simple agar terlihat elegan. Style kedua, culot dipadukan kemeja polos dengan aksen full kancing depan. Nah, style ini cocok banget untuk kuliah atau untuk menghadiri interview ya. Kesan sopan dan rapi ini sangat clean, terlihat menarik. Kamu tinggal matchingkan warna hijab dan warna tas yang cocok saja. Style ketiga, culot dengan perpaduan kemeja semi outer terkesan feminim karena ada aksen ruffle-nya. Kemeja ini bisa dipakai sebagai outer juga ya, tinggal dipakaikan inner polos saja di bagian dalam. Untuk detail warna culot, outer hijab, ini sangat serasi keren tone warnanya yang hampir sama. Untuk tas bisa juga mengikuti tone warna inner seperti ini agar terlihat pas dan cakep. Style keempat, one set culot plus outer hitam ini sudah sangat matching karena ini setelan ya. Jadi pas dipakai terlihat serasi. Ini tinggal ditambahkan dengan inner putih saja, sudah sangat cocok. Agar tambah keren, kamu bisa pilih warna sepatu putih agar serasi dengan warna inner yang kamu pakai. Style kelima, kali ini long tunic yang dipadukan culot polos. Ini terlihat serasi karena tas yang dipakai warnanya matching dengan long tunicnya ya. Kamu juga bisa matchingkan dengan sandal atau sepatu yang warnanya sama dengan culot ataupun long tuniknya. Untuk hijab, pastikan kamu memakai warna netral. Terima kasih sudah menyimak video aku hingga akhir. Semoga kamu bisa menemukan referensi yang pas cocok sesuai style kamu. Silahkan tinggalkan komentar kamu mau referensi fashion seperti apa. Di video selanjutnya, aku akan mencoba share tipsnya buat kamu. See you, wassalamualaikum.